Ini sekarang ada orang mau bayar zakat fitrah pakai beras, tapi tak mau bawa beras. Ini masalah. Dari rumah dibawanya duit, sampai di masjid dibelinya beras di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabari Bapak Ibu sehat, api waras, suki, mugo-mugo sing melu sholat subuh puasa kabeh mlebu nang surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para habaib, bil khusus Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab beserta rombongan. Hadir pula bersama kita Al-Mukarram, guru kita Ustadz Kemas Ali, para kiai, para alim, para ulama, semuanya yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul tausiah subuh kita siji loro telu papat limo enam pitu. Tujuh amalan di akhir Ramadan menjelang Syawal insyaallah. Amalan yang pertama, hari ini sudah 25 apa? Hah? Soalnya di beberapa tempat ada yang saya bilang 20, dia bilang udah 28. Hari ini kita 20 Ramadan. Amalan yang pertama, amalan yang pertama adalah nanti habis maghrib masuk ke dalam masjid, itu yang disebut dengan amal i'tikaf. Jadi bapak-bapak mulai pulang dari masjid At-Taqwa, tugu mulia, tugunya mulia, tugunya aja mulia, apalagi wongnya mulio galo. Jadi amalannya nanti habis maghrib adalah iktikaf. Apakah yang sekarang kita lakukan ini iktikaf? Ya. Iktikaf. Lalu apa bedanya dengan yang habis maghrib nanti? Yang habis maghrib nanti iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Itu bedanya. Kalau iktikaf yang sekarang habis pengajian keluar, habis pengajian keluar, marah ada yang belum pengajian sudah di luar karena tak muat. Adapun yang nanti habis maghrib masuk ke masjid, keluarnya nanti sore malam Idul Fitri. Nah, itulah dia iktikaf yang paling afdal. Dalilnya mana? Iktakafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Summa iktakafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal dunia, istri-istrinya pun tetap beriktikaf. Inilah dalil perempuan boleh iktikaf. Jadi nanti pulang ibu siapkan koper sama kasur. Kalau bapak bertanya, mama mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Kenapa pergi meninggalkan aku? Aku mau iktikaf abang. Abang kenapa tak ikut pengajian Ustaz Somad subuh tadi? Kalau kau ikut pasti kau paham dan mengerti. Amal yang paling afdal di 10 hari terakhir Ramadan adalah iktikaf. Ustaz Somad, iktikaf itu di mana? Di masjid, bukan di mall. Soalnya di 10 hari terakhir ini banyak iktikafnya yang di mall.
shopping, browsing, macam-macam lah. Nah, supaya pikiran kita ini tidak macam-macam, maka dipikirkan satu macam bekal menghadap Allah. Amal yang paling utama, i'tikaf di masjid, berlama-lama di masjid. Yang paling bagus, masuk sore 20 hari ini. Hari apa ini? Hari Jumat, sore nanti masuk, keluarnya malam Idul Fitri. Makannya bagaimana? Makannya diantar kemari. Minumnya bagaimana? Minumnya diantar. Mandinya bagaimana? Mandi boleh keluar. Jangan sampai kita i'tikaf khusyuk, kawan busuk. Jadi kalau dia keluar untuk mandi boleh. Buang air kecil boleh. Buang air besar apalagi. Berlama-lama di luar tak boleh. Begitu selesai hajat, langsung masuk lagi i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, tapi saya tidak mau juga selesai pengajian ini tiba-tiba Bapak Camat mendapatkan laporan, Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas, Bapak Camat mendapatkan laporan bahwa semua masyarakat iktikaf di masjid, pasar tutup, toko tutup. Memang sebaiknya demikian. 11 bulan mencari rezeki nabung di bulan suci Ramadan. Kemarin kawan saya sudah berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Goodbye. Mau kemana bang? Mau iktikaf di Masjidil Haram sampai Idul Fitri. Mudah-mudahan kita dapat rezeki berangkat ke Masjidil Haram. Ya Allah, sekali hendaknya dalam seumur hidup kami pernah iktikaf 10 hari di Masjidil Haram. Saya sejak Januari 2020 sampai sekarang April 2022 sudah 2 tahun tak ke tanah suci. Kenapa? Takut hidung kena cucuk. Mau berangkat cucuk, naik pesawat cucuk, masuk hotel cucuk, keluar hotel cucuk, mau pulang cucuk. Pulang dari umroh bertambah amal belum tentu, bertambah lubang hidung pasti. Mudah-mudahan nanti kita berangkat sudah bebas dari cucuk-mencucuk lubang hidung. Nah, sebelum kita iktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka siapkanlah diri untuk beriktikaf di masjid kita. Ada kupu-kupu. Dulu kata orang-orang tua kalau ada kupu-kupu katanya ada tamu. Hah? Ada jodoh. Insya Allah, berdebar-debar hati ibu. Bagaimana kalau kami punya toko, punya ruko, punya sawit, punya kelapa, tak bisa iktikaf 9 hari 9 malam? Usahakan iktikafnya hari-hari libur. Masya Allah, hebatnya. Hilang yang tak ada kabel, datang yang berkabel. Yang tadi itu suara putus-putus nyambung, seperti hubungan kita. Nah, maka kalau tak bisa iktikaf Senin, Selasa, Rabu, Kamis karena masuk kantor, maka iktikaflah hari-hari libur, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu, hari Ahad itulah orang paling banyak belanja, Pak Ustaz. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Hari Sabtu paling banyak ikan. Di hari yang lain tak ada ikan. Di situ hari beribadah, hari Sabtu, di situ pula lah ikan paling banyak, sehingga tak sempat beribadah. Ini cerita hari Sabtu banyak ikan, ini cerita siapa ini? Bani Israel. Ujiannya datang. Jadi kalau dipeturunkan mencari rezeki ini sampai mati kita tidak akan pernah berhenti, maka khususkanlah waktu untuk beribadah.
dapat 10 hari 10 malam alhamdulillah. Tak dapat 10 hari 10 malam, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad. Tak juga dapat 4 hari, khususkanlah 1 hari. Tak juga dapat 1 hari, maka khususkan beberapa jam saja. Seminim iktikaf, lama sikit dari ruku. Seminim-minim itikaf, lama sikit dari ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maka insyaallah dapat pahala itikaf. Mudah-mudahan kita dapat pahala itikaf insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad, kami rumah kami dekat musola. Pelan-pelan tak boleh. Dia hamba Allah juga, saudara kita insya Allah. Adapun yang tidak punya masjid karena jauh rumahnya, di samping rumahnya ada musola, apakah boleh iktikaf di musola? Maka musola surau langgar itu juga semua adalah masjid. Jadi kalau masuk ke musola, usolli sunnatan tahyatal, tahyatal musola, tahyatal surau, tahyatal langgar. Ini masjid takwa Tugu Mulyo ini ada sholat Jumatnya? Ada. Adalah mimbar ada. Ustadznya pura-pura tak tahu aja. Kalau ada sholat Jumatnya namanya Masjid Jami. Masjid Jami, Jami artinya ada Jumatnya. Tapi kalau tak ada Jumatnya, itulah dia masjid, masjid saja, tak pakai Jami. Jadi dalam fikih itu masjid cuma dua, yang ada Jumatnya Masjid Jami, yang tak ada Jumatnya masjid aja. Sampai di tempat kita jadi 7 masjid: surau, langgar, musola, masjid agung, masjid raya, masjid besar, masjid Islamic Center. Maka semua ini boleh sebagai tempat iktikaf. Pak Ustaz, kami ini perempuan-perempuan, maaf-maaf cakap, berhalangan, tak boleh masuk masjid. Bagaimana kami mau iktikaf? Yang sedang hamil, menyusukan anak, yang sedang sibuk bekerja, tak bisa iktikaf di masjid. Jangan berkecil hati, banyak-banyak berzikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, istighfar zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bagi yang sedang, maaf cakap, tak boleh masuk masjid, tak bisa ke masjid karena pekerjaan berat. Jangan berkecil hati, karena itu juga adalah bagian dari ibadah. Mudah-mudahan tetap mendapatkan Lailatul Qadar, bukan Lailatul Bakar. Lailatul Bakar itu ibu-ibu masak kue. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi iktikaf 10 hari 10 malam. Pada Ramadan terakhir pas mau meninggal, 20 yauman, 20 hari 20 malam. Tiba-tiba kita iktikaf 2 menit mau masuk surga sama Nabi Muhammad. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar.
masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Kata malaikat, berapa menit kau iktikaf? 2 menit. Kau masuk surga juga, cuman di dekat pintu gerbang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu amalan-amalan di ujung Ramadan menjelang Syawal. Kita ikuti terus sekarang amalan yang kedua. Nanti habis tausiah ini kita buka tanya jawab. Kertas pertanyaan sudah masuk. Amalan yang kedua adalah sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu ketika menengok anak bulan, dan berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Fa in rubbi 'alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu, sempurnakanlah Ramadan 30 yauman, 30 hari. Nah, ini amal yang kedua, ini dalilnya. Menengok anak bulan itu bagian dari ibadah. Hari ini Jumat 20, kita hitung Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad tanggal 1 Mei, maybe yes, maybe no. Hari Ahad tanggal 1 Mei bertepatan dengan 29 Ramadan petang sore, maka amalnya adalah menengok anak bulan. Kalau bulannya bulat, namanya badar. Tala'al badaru alaina. Itu badar. Bulan yang bulat namanya badar. Kalau bulannya sabit, namanya hilal. Yang mau ditengok di hari Ahad tanggal 29 Ramadan itu nanti, badar apa hilal? Hilal. Hilal. Maka bapak yang namanya hilal jangan keluar rumah. Pak Hilal hari Ahad di rumah aja Pak Hilal. Soalnya bapak sedang dicari-cari orang. Alat menengok bulan tadi teropong, harganya 50 juta. Di Palembang dipasang, di Aceh dipasang, di Medan dipasang, di Papua dipasang. Tapi yang di Pekanbaru sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak gaji 13, belum cair. Yang menengok anak bulan itu adalah saksi tersumpah oleh pengadilan agama. Wallahi tallahi billahi, aku menengok anak bulan. 2 orang bersaksi se-Indonesia petang hari Ahad 29 Ramadan bertepatan dengan 1 Mei. Kalau ada sore itu nanti yang bersaksi menengok anak bulan, maka hari Senin kita hari raya. Tapi kalau petang itu sampai tenggelam matahari tak nampak anak bulan, maka berarti hari Senin 30 Ramadan berarti hari rayanya hari Selasa. Jadi ibu jangan diperas dulu santan sebelum nampak anak bulan, karena dikhawatirkan nanti ketupat nih bemalam. Nah, kalau rendang boleh dipanaskan, yang tak bisa dipanaskan itu hatiku padamu. Nah, ini anak muda nih tuh jeng diingatnya nanti untuk bahan update status guys. Nah, lalu kemudian setelah menengok anak bulan, yang menengok anak bulan ini matanya mesti sudah diperiksa di THT. Apa pula hubungan sama mata? Telinga, hidung, tenggorokan. Bukan itu. Mesti diperiksa dokter mata. Karena ada orang matanya tak terang menengok anak bulan, akhirnya dia mengatakan, "Aku sudah menengok anak bulan." Berani kau bersumpah, wallahi tallahi billahi, aku menengok anak bulan. Tapi cuma dia sendiri, tak ada orang lain menengok anak bulan. Setelah diperiksa, rupanya bulu matanya gugur. Nampak, disangka anak bulan ini kan.
matanya sehat, dia saksi tersumpah, paling tidak dua orang, maka kita yang tak menengok ini ikut saja. Ini banyak orang tak mau puasa. Kau tak puasa? Aku belum menengok anak bulan. Tapi pas hari raya ikut. Kau nampak anak bulan? Enggak. Kenapa kau ikut hari raya? Kalau hari raya kita boleh menengok menurut penampakan orang lain. Pandai pula. Ini orang-orang macam ini otaknya sungsang. Kita tidak perlu menengok langsung, cukup percaya saja kepada saksi. Mana dalilnya? Karena pada sahabat Nabi ada orang bersaksi, amanah, percaya, maka semua melaksanakan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyashum. Siapa di antara kamu, bukan semua kamu, siapa di antara kamu ada yang menengok anak bulan, maka berpuasalah dia, berhari raya juga demikian. Jadi pemerintah Saudi Arabia mengutus saksi ke gurun pasir, tidak ada awan, menengok anak bulan. Pemerintah Republik Indonesia mengerahkan segenap saksi tersumpah melapor ke Kementerian Agama, maka pada malam itu diumumkanlah sidang isbat. Sidang isbat, asbata yusbitu isbat, penetapan 1 Syawal 1443 Hijrah. Ini bagian dari ibadah. Menengok, melihat nama ru'yah, menghitung dengan ilmu hitung, namanya hisab. Makanya matematika itu dulu disebut dengan ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu falak, astronomi. Astronomi, bukan astrologi. Sekarang banyak anak muda suka astrologi. Apa beda astronomi sama astrologi? Astronomi ilmu menengok anak bulan. Astrologi, bintang kamu Libra, aku Pisces. Kita tidak mungkin bersama. Itu namanya astrologi, ilmu perbintangan. Bintang itu bahasa Arabnya nujum, ilmu nujum. Jangan lagi percaya kepada ilmu nujum. Kok kenapa tak kerja hari ini? Aku bintangku Aries, katanya pagi-pagi tak boleh keluar rumah, nanti demam. Kok kenapa tak jadi sama dia, kan udah bertunangan? Bintang aku Taurus, kambing. Bintang dia ikan. Yang ikan itu apa? Pisces. Ikan tak cocok sama kambing, nanti masuk angin. Kazzabal munajjimun walau sodapu. Bohong, dusta orang perbintangan. Kalau kebetulan terjadi macam ramalan, berarti itu hanya kebetulan saja. Jadi kalau ada anak-anak muda kita ini nanti kuliah, kau kuliah di fakultas apa? Fakultas astronomi. Bagus, mengkaji tentang ilmu perbintangan. Nampak ke atas, nampak bintang-bintang. Inilah bintang-bintang di tahun 2050. Mereka ini masa depan, kita ini masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Aku dulu punya masa lalu, Bang. Kau punya masa lalu, Abang pun punya masa lalu. Masa depan milik kita berdua. Selanjutnya amal yang ketiga adalah, begitu sudah ditetapkan bahwa tadi sore ada nampak anak bulan, maka selesai maghrib itu amal yang ketiga. Apa amal yang ketiga? Walitukabbirullah. Bertakbirlah mengagungkan Allah. Maka malam itu pun anak-anak muda nih bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semangat semuanya orang di Masjid At-Taqwa Tugu Mulyo. Begitu ditengok di masjid, rupanya flash disk. Mana anak-anak muda nih?
Makanya anak muda ini dilatih untuk bertakbir. Sudah didengar 5 menit, itu aja diulak baliknya. Allahu Akbar, rupanya tak hafal. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundan wa zamal ahzab wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ah, jadi baik diadakan ujung Ramadan lomba musabaqah takbir. Setuju? Kirimkan video Anda ke nomor WhatsApp berikut ini. Nah, jadi anak-anak ini buat grup. Nah, takbir kita sama-sama. Allahu Akbar Allah. Yang bagus nanti akan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ini beda anak-anak zaman kami sama anak zaman sekarang. Zaman kami dulu lomba azan, lomba khotib, lomba baca doa kunut, lomba jadi imam. Anak sekarang enggak. Kau ikut lomba apa? Lomba vlog. Kau lomba apa? Lomba video pendek. Kau lomba apa? Lomba buat video animasi. Judulnya apa? Salat berjamaah. Imamnya siapa? Naruto. Muazzinnya siapa? Batman. Khotibnya siapa? Spiderman. Jamaah dimanapun berada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan yang ketiga, bertakbir. Sekarang banyak orang malam Idul Fitri yang bertakbir di masjid aja. Ibu-ibu di rumah tak bertakbir. Ibu walaupun di rumah sambil masak opor ayam. La ilaha illallah. Sambil membersihkan toples. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi bertakbir itu bukan cuma hanya di masjid. Takbir ini berhentinya kapan? Dua pendapat. Ada yang mengatakan mulai takbir begitu masuk malam satu Syawal. Maghrib, tenggelam matahari, masuk satu Syawal. Ada yang mengatakan bertakbir mulainya waktu berangkat dari rumah mau sholat idul. Apa pula idul adha? Cepat aja. Idul fitri. Tapi biasanya kita di Indonesia pakai pendapat yang pertama. Bertakbirnya mulai maghrib. Habis takbir, khatib naik ke atas mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Habis, tak ada lagi takbir Idul Fitri. Tiba-tiba zuhur tanggal 1 Syawal, salat saya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakbir imamnya. Allahu Akbar. Allah. Makmum berbisik di belakang. Disangkanya Idul Adha. Yang takbir 3 hari itu Idul Adha. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu Idul Adha. Idul Fitri naik khatib ke atas mimbar. Habis. Ini dia takbir jual zuhur itu lagi. Datang makmum melarang. Pak Imam, waktu bertakbir sudah habis. Apa larang-larang? Kita wajib bertakbir sampai mati. Kalau udah salah, ngaku aja salah. Bilanglah aku lupa. Jangan mempertahankan. Udah salah, masih juga karena malu ditegur orang. Nah, ini penting. Namanya manusia pasti lupa. Nanti setelah khatib naik ke atas mimbar, maka berakhirlah takbir. Sementara, jadi kalau dihitung-hitung berapa jam lah itu takbir? Maghrib jam 6, besok khatib. Biasa di Tugu Mulia khatib jam berapa naik? Jam 7. Jam 6 ke jam 7. 13 jam bertakbir. Perbanyaklah takbir. Anak-anak muda keliling bertakbir. Dulu tak ada takbir keliling karena Covid. Pakai masker. Ketawa semua Covid. Gara-gara aku kok tak takbir. Gitu Covid. Tahun ini masyaallah, mudah-mudahan emak Covid tak datang.
Allahu Akbar. Kami dulu waktu kecil diambil buluh bambu, diisi minyak lampu, disumbat pakai kain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik takbir, bulu hidung hitam. Masuk apa asap-asap itu ke dalam. Wah, obor, wah, lampu colok. Ada dipasang meriah. Meriah kenapa? Mengagungkan Allah. Ingat, sudah sebulan memperbaiki diri. Jangan sampai malam Idul Fitri dirusak dengan anak muda bonceng-boncengan. Allahu Akbar. Oh, jangan. Malam Idul Fitri jangan rusak dengan perbuatan maksiat. Bang, kita takbiran ya. Iya. Kenapa kalian pacaran? Kami pacaran syariah, Pak Ustaz. Panggilannya Abi dan Umi. Kenalan pertama, ya akhi ya ukhti. Bulan kedua, ya Abi ya Umi. Begitu bulan berikutnya, ya almarhum almarhumah. Apa kerja ini? Ini buat maksiat saja. Maka ibu, bapak, jangan izinkan anak lajah, anak gadis, pacaran, bonceng-boncengan malam Idul Fitri. Betul? Pak Haji kita jaga. Pak Haji, saya bawa anaknya. Mau kemana? Pulang jam berapa? Acaranya apa? Kami mau jalan sebentar. Aku mesti ikut, aku mahramnya. Kami pergi takbir, Pak. Tidak ada takbir-takbir anak lajang, anak gadis. Anak gadis, rumah. Kalian anak lajang mau pergi takbir, takbir kau sendiri sana. Tapi ini Allah mesti mengagungkan, kata Ustaz Somad dalam ceramahnya. Jangan kau jadi ceramah Ustaz Somad, jelas kau potong itu kan, karena paket kau habis kan. Ceramah Ustaz Somad jelas di situ, anak lajang, anak gadis di rumah. Tak ada bonceng-bonceng anak lajang. Tulis besar-besar di sepeda motornya, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau sudah si bapak mengatakan tidak, ibu jangan tawar-tawar. Ma, izin ya. Kata ayahmu apa? Tidak. Ah, tidak. Ini kadang ibu nih pula. Pergilah nak. Udah tahu bapak tuh persatuan suami takut ibu. Tak boleh, kata Ustaz Somad. Alah abang, kita lebih parah dari itu dulu lagi bang. Akhirnya anak berbuat dosa. Ini namanya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Itu amalan yang ketiga. Berikutnya adalah amalan yang keempat. Amalan keempat adalah faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah. So'an min tamrin, satu so' kurma. Kenapa kurma? Karena waktu itu makanan pokok mereka kurma. Orang Tugu Mulyo kalau tengok dari bentuk wajahnya macam makan gandum. Maka kalau di Tugu Mulyo makan gandum, zakat fitrahnya gandum. Kalau kebetulan makan sagu. Maka bayarkanlah. Alhamdulillah makanan kita tidak minyak goreng. Qut al-balad. Maka dalam hadis Nabi itu zakat fitrah hanya empat. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga zabib. Zabib anggur yang dikeringkan. Kita menyebutnya kismis, bukan kismi. Kismis. Yang keempat adalah akid. Akid artinya susu kambing yang ditampung di dalam talam, dijemur. Orang kita menyebutnya keju. Wah, ini keju. Itu di Makkah kalau bulan haji dibagi-bagi keju nih, keju. Keju. Orang kita tak tahu keju, dibilangnya susu basi. Oh, orang Makkah nih bersedekah susu basi dan disedekahkannya. Padahal keju. Nah, ini semuanya bagus sekali ini. Tapi kita di Indonesia makan beras, makan nasi, maka bayarlah beras. Menurut mazhab Syafi'i, membayar zakat fitrah pakai makanan pokok. Saya Abdul Somad dari dulu sampai sekarang membayar zakat fitrah pakai beras.
Satu sok, empat mud. Mud itu macam mana gambar mud itu Pak Ustaz? Sebentar ya. Tulis www.google.com. Setelah itu tulis di situ mim sama dal. Mud. 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 Itu dia. Hilang pula. Mud. Mud dengan satu sa itu sama dengan empat mud. Allah mabarik lana fi sa'ina, kata Nabi. Berikanlah berkah. Itu dia. Yang kecil itu mud. Yang besar itu sa. Satu sa itu empat mud. Ini anak-anak sekarang banyak tak tahu. Satu sa berapa? 50 kilo, Pak. Itu satu sa. Satu sa. Jadi kalau bingung berapa kilo, kata ini 2 kilo setengah, kata ini 2,7, kata ini, maka pakai mud. Saya dikasih Syekh Muhammad Jabir, adik dari Syekh Ali Jabir. Dikasihnya saya mud, saya simpan di rumah. Jadi saya ambil mud tuh pakai beras, masukkan 4 kali, satu plastik, bayarkan. Bagaimana membayar zakat fitrah pakai uang? Mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i membolehkan pakai uang. Karena bunyi hadisnya, mana dalilnya yang pakai uang? Ughnuhum li hadzal yaum. Buatlah orang fakir miskin tuh hari ini kaya. Jangan mengemis juga dia. Kalau ada orang fakir miskin yatim du'afa di Tugu Mulyo tanggal 1 Syawal mengemis, satu kampung nih kita ikut berdosa. Maka yang paling afdal memberikan beras itu adalah dari mulai azan maghrib sore malam takbiran sampai besok khotib naik mimbar. Itu namanya waktul wujub, waktu wajib. Maksud waktu wajib itu apa Pak Ustaz? Siapa saja yang hidup dari mulai azan maghrib sampai khotib naik mimbar, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah sebelum maghrib. Nanti pas tanggal 29, tanggal 1 Mei, habis sholat asar, amatilah. Ada ibu-ibu mengandung. Pas malam takbir tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir anaknya. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Karena anak itu lahir. Jadi ibu-ibu yang mengandung tak mau bayar zakat fitrah anaknya, tahan anak itu keluar sampai khotib naik mimbar. Pas dia mau keluar, yang kau keluar dulu sampai khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, takbir khotib, Allahu Akbar, cus dia keluar, tak bayar zakat fitrah. Karena dia tak ada di dalam waktul wujub. Tapi biasanya masjid-masjid sudah membuka panitia Masjid At-Taqwa Tugu Mulyo menerima zakat fitrah Anda 10 hari sebelum Idul Fitri. Itu namanya waktul jawaz. Boleh. Ada pendapat mazhab mengatakan boleh membayar zakat fitrah sejak dari tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau ada yang sekarang bayar zakat fitrah, boleh. Tapi kalau mati jangan diminta lagi. Suaminya udah bayar zakat fitrah, tiba-tiba sebelum 1 Syawal meninggal, datang bininya ke masjid, minta kemana zakat fitrah laki gue, kemana? Tak jadi, mati aja udah. Yang sudah diserahkan udahlah itu bu. Kalau mau bayar zakat fitrah pakai beras, bawa beras. Kalau mau pakai duit, bawa duit. Abdul Somad dari dulu bayar zakat fitrah pakai beras, saya bawa beras. Ini sekarang ada orang mau bayar zakat fitrah pakai beras tapi tak mau bawa beras. Ini masalah. Dari rumah dibawanya duit, sampai di masjid dibelinya beras di masjid. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Aku bayarkan zakat fitrah untuk aku tunai. Ku beli lagi tunai. Ku bayarkan untuk biniku tunai.
ku beli lagi tunai, ku bayarkan untuk anakku tunai, ku beli lagi tunai, ku bayarkan untuk anakku nomor 2 tunai, ku beli lagi tunai, ku bayarkan untuk menantuku tunai. Lama-lama kuyak plastiknya. Yang pertama, bahwa saat kau membeli, apalagi jual belinya dalam masjid, la arba'allahu tijaratahu, dilarang jual beli dalam masjid. Ibu-ibu yang arisan nih kadang wirid Yasin sore Jumat, Yasin wal Quran, ada jilbab pura mau. Tak boleh jual beli dalam masjid. Kalau mau jual beli keluar. Pak Ustadz, kami buat akadnya di luar di teras. Oke, tak masalah. Tidak dalam masjid. Yang kau jual ini beras siapa? Saya bayarkan zakat fitrah saya tahun ini tunai. Maka sejak itu beras itu bukan punya kau lagi. Berarti beras itu milik fakir miskin. Sekarang kau beli beras ini. Yang menjual siapa? Amil. Amil mana boleh jual beras? Kecuali amil ini distributor beras. Dibungkusnya 500 karung, setiap ada orang beli, dijualnya. Nah, itu bisa. Tapi kalau begini, maka yang lalu-lalu apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah, wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'ah, tambahkan aku ilmu yang bermanfaat, wa wafiqni, berikan aku taufikmu amalan salihah, supaya senantiasa beramal salih. Banyak orang menyangka beramal soleh, tapi amal itu tak soleh karena tak sesuai menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau khatib sudah naik mimbar baru dibayarnya zakat, maka itu bukan zakat fitrah. Innama shadaqatun minas shadaqat, itu hanya sedekah biasa saja. Yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh seorang laki-laki, saya ini laki-laki, asli laki-laki. Apa, siapa yang wajib saya bayarkan zakat fitrahnya? Saya, bini saya, anak yang belum akil baligh, anak yang sudah mampu, tidak lagi. Inilah yang wajib kita bayarkan. Anak kecil, likulli saghirin wa kabirin, anak kecil, wa abdin wa amatin, kalau kebetulan punya budak hamba sahaya, maka dibayarkanlah. Pak Ustadz, kalau sekarang berapa kilo lah? Kan udah kujelaskan tadi, satu mud, satu sok 4 mud. Kami tak punya mud. Satu mud itu 7 ons setengah. 4 mud berarti 3 kilo. Saya tak menyalahkan yang 2,5. Saya tak menyalahkan yang 2,6. Saya tak menyalahkan yang 2,7. Tapi saya tiap tahun bayar 3 kilo. Kalau berlebih, hitung-hitung sodakoh. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita, dikasihnya napas kita setengah. Judul lagunya, setengah napasku pergi. Nah, ini bayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah bukti bahwa puasa kita berhasil. Berhasil puasa itu apa? Merasakan lapar. Maka tak sampai hati kita menengok orang lain lapar. Jadi kalau ada orang puasanya rajin tapi tak mau bersedekah. Ara'aitallazi yukadzibu, pendusta agama. Siapa itu? Fadzalikallazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. La yabitu syab'an. Jangan sampai kau tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di rumah kelaparan. Tetangga di samping rumah menjerit kelaparan, tak makan, tak mau tahu. Kenapa? Temboknya setinggi mata memandang. Datang orang minta bantuan beras. Assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji, minta beras. Bukan dia yang keluar, anjing herdernya datang. Oh, oh.
Islam apa ini? Islam artinya selamat perut orang lain, selamat lambung orang lain dari kelaparan. Tetangga kita itu berapa orang? 40 ke rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Zaman dulu begitu, 40, 40, 40, 40. Zaman sekarang 40 ke atas, 40 ke bawah. Karena dia tinggal di apartemen lantai 100. Memangnya kalau kita mati, siapa yang menolong kita? Inilah tetangga-tetangga ini. Kalau mati saya di Tugu Mulyo ini, apa datang adik saya mengurus saya? Kan tidak. Orang yang dekat dengan saya inilah yang akan menolong saya. Jangan zolim sama tetangga, jangan jahat, jangan kasar, jangan sampai tak peduli. Inilah pesan Ramadan. Yang sudah merasakan lapar, lapar itu tak bisa didefinisikan dengan kata-kata, karena lapar adalah rasa. Orang yang ingin menceritakan rasa dengan kata, maka kata selalu berdusta. Andai ku ceritakan rasa yang ada di dalam lambungku ini, belum tentu bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, belum tentu rasanya sama, karena rasamu belum tentu rasaku. Nah, berikutnya amal yang ke tadi mulai ceramah jam 5, sekarang udah jam 6. Cepat betul waktu di Tugu Mulyo. Berikutnya amal yang ke 5. Amal yang kelima. Amal yang kelima adalah menyambung tali silaturahmi. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Tarawih full, witir full, buka puasa pasti full, sahur ada yang tinggal beberapa kali tapi puasa tetap full, tapi silaturahim putus, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Pak Ustaz, saya kalau minta maaf sama dia nanti takutnya dia mencaci maki, takutnya kompor melayang, itu urusan dia. Yang penting kita sudah minta maaf, minta maaf. Mana dalilnya minta maaf? Mana dalilnya minta maaf? Ini lagi tren nih sekarang. Kalau mau beramal, mana dalilnya? Padahal andai disebutkan dalil, bukan dia hafal. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran fa hadza zahri. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, ini pundakku, silakan cambuk. Waktu aku mencambuk kuda, ujung tuh kena ke pundak dia, habis waktu. Terbit matahari, hebatnya Tugu Mulyo. Asal terbit matahari bubunyi, asal terbit matahari bubunyi, asal terbit matahari bubunyi. Ketika tak bubunyi, disangka orang matahari tak terbit. Apakah kalau dia tak bubunyi lalu matahari tak terbit? Tetap terbit. Jangan salah mengambil kesimpulan. Dia hanyalah salah satu tanda-tanda bahwa matahari sudah terbit. Sampai masanya nanti matahari terbit, dia tak berbunyi. Kenapa? Karena saat itu matahari sudah terbit dari barat. Waspadalah. Jadi sambung tali silaturahim, jangan sampai putus tali silaturahim. Saya, bapak, ibu berasal dari satu rahim. Betul? Apa pula betul? Mak kita lain. Kita berasal dari rahim Hawa, suaminya Adam. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, kita ini semua keturunan Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang tidak keturunan Adam, tolong angkat tangan. Yang tidak keturunan Adam, itu kata Charles Darwin, keturunan monyet. Teori evolusi, kata dia monyet besar berubah jadi monyet kecil, itulah jadi kau, bilang. Sedangkan kita ini semuanya tidak mengalami evolusi. Kita ini adalah dari manusia Adam. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Adam sampailah dengan kita sampai hari kiamat nanti, masya Allah tabarakallah. Maka sambung silaturahim. Man kuntu satamtu lahu irwan. Siapa yang pernah ku caci maki, tersinggung, sakit hati, ini harga diriku, silakan balas. Nabi Muhammad aja minta maaf. Pertama, pundak. Siapa yang pernah ku cambuk, balas. Yang kedua,
hati. Siapa yang pernah tersinggung? Balas. Yang ketiga, dain, hutang. Siapa di antara kalian yang pernah aku pinjam duitnya, aku terutang? Tegak sahabat. Innalaka alayya thalatha darahim. Kau punya utang 3 dirham. Apa kata Nabi? Idfa' ya Fadl. Fadl anak Abbas bin Abdul Muthalib, saudara Abdullah bin Abbas. Bayarkan kepada dia. Berbeda agama kita dengan agama orang tua, apakah putus tali silaturahim? Ya Rasulullah, ummi qadimat, emakku datang. Wah ya raghimatun, dia sangat rindu sama aku, tapi agama kami tak sama. Apa hasiluha? Kata Nabi, sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh aku kasih dia hadiah? Belikan dia kain sarung, belikan dia kue hari raya, belikan dia baju. Jangan sampai dia kehilangan anaknya. Hebatnya Islam, tak putus tali silaturahim. Yang tak boleh hanyalah menyatukan ritual ibadah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Siap menyambung silaturahim? Bagaimana kalau dia menyakiti hati kita, siap memaafkan? Aku Pak Ustaz sudah kumaafkan dia. Kau sudah datang ke rumahnya, maaf sudah Pak Ustaz, tapi untuk ke rumahnya sampai kiamat. Tapi kau bilang sudah maaf. Aku memang maafkan Pak Ustaz, tapi masih ingat sedikit. Kalau sudah maaf, dia tak berkesan sama sekali. Afa, ya'fu, afwan, ma'fu. Artinya, kaki yang berada di atas pasir. Kita kalau berjalan di atas pasir, kan ada bekas tapak kaki kita. Lalu kemudian datang ombak, hilang. Sebagaimana hilangnya bekas tapak kaki, begitulah hilangnya sakit hati. Maka itulah maka disebut dengan maaf. Makanya bunyinya, mohon selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijrah, mohon maaf zahir dan batin. Tapi kan orang kita payah menyebut zahir, lahir. Ya tak apa-apalah, lahir. Zahir dan batin, yang nampak maupun tak nampak. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad. Yang paling banyak salahnya di antara kita ini Abdul Somad. Cerita saya sedang Homar, yang mabuk tersinggung. Cerita saya tentang selingkuh, pelakor tersinggung. Cerita saya tentang mabuk, sakau, pecandu narkoba tersinggung. Maka semua yang saya cakapkan menyinggung perasaan orang. Makanya selalu di akhir tausiah saya katakan, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saya, Al-Fakir Abdul Somad, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi, ini baru. Berikutnya yang keenam adalah man shoma Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan? Summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Kana kasyamid dahri, dapat pahala macam puasa setahun. Setahun 360 hari. Ramadan 30 hari atau 29 hari. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang beramal satu dibalas 10. 30 hari kali 10 300, tambah 6. 6 kali 10 60. 300 tambah 60 360. Secara matematik. Tapi sesungguhnya, supaya badan tak kaget terkejut selama sebulan tak makan siang, tiba-tiba digas, lontong masuk, sate masuk, empek-empek masuk, kapal selam masuk, semuanya masuk, mencret 3 hari. Naka bagus puasa sunat. Kapan mulai boleh puasa sunat? Hari kedua boleh. Berurutan boleh? Bagus. Pisah-pisah boleh? Bagus. Tapi pengalaman saya puasa Syawal, pas saya puasa, godaan yang datang. Begitu saya puasa, datang orang, Ustaz, ini nasi kotak. Khutbah saya hari Jumat, selesai itu datang, Ustaz Somad, kita singgah sebentar ke Pondok Baung. Alamak, puasa. Pas giliran tak puasa, apapun tak datang. Nah, jadi memang setan belum pensiun. Bukan berarti kawan yang ngajak makan siang itu setan, bukan? Pak Ustaz, saya sedang puasa sunat. Ya, datang kawan ngajak makan.
faman syaa'a falyuftir faman syaa'a falyashum. Kalau mau batalkan boleh, karena ini puasa sunnah. Kalau Ustaz Somad sendiri gimana? Kalau sedang puasa tiba-tiba ada orang ngajak makan, saya tengok dulu lauknya apa. Kalau cuman ikan nasin, eman-eman. Tapi saya ikan nasin pula yang saya paling suka. Dibajaknya buka puasa daging, belum tentu kita batalkan. Tapi begitu ikan nasin, amazing. Langsung batal puasa. Daripada menetes air liur keluar, bagus ke dalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, kami kan ada utang 7 hari kemarin Ramadan. Ya, mana yang dulu kami bayar? Bayar utang atau puasa 6? Bayar utang dulu. Karena Ramadan tak ada 23 hari. Ramadan itu 29 hari atau 30 hari. Maka lengkapkan dulu Ramadannya. Oh, jadi kalau gitu kami puasa utang dulu 7 hari. Ya, habis itu tambah 6. Ya, 7 tambah 6, 13. Habislah kuah hari raya. Yang afdolnya begitu. 7 dulu baru tambah 6. Tapi, nah ini tapi, menurut Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Atiyah Sa'ar dalam kitab Fatawa Al-Azhar Mesir Kairo, kalau ada ibu-ibu yang mengqadha puasanya 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa 6. Saya ulang sekali lagi. Orang yang mengqadha puasa wajib di bulan Syawal 6 hari otomatis dapat pahala puasa sunnah. Tapi niatnya qadha. Kalau niat sunnah tak dapat qadha. Tapi kalau niat qadha dapat sunnah. Sama macam hari Senin. Hari Senin di bulan Syawal niat qadha. Qadha-nya lunas, Seninnya dapat, Syawalnya dapat. Nah, itu cara kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang terakhir, yang ketujuh. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Inilah amal yang wajib kita laksanakan. Istiqamah. Ambek burung merpati, ikat sayapnya pakai karet, masukkan ke dalam kotak, kasih beras 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Habis itu buka karetnya, terbang dia. Sore nanti balik dia ke kota. Tahu burung merpati di mana kotaknya. Umat Islam diikat sayapnya 30 hari di masjid. Begitu selesai Ramadan, pemain cadangan hilang, pemain naturalisasi terbang, yang di masjid tetaplah pemain inti. Dia azan, dia qomat, dia imam, dia makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada yang menyahut. Tapi tak ada jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Sawus sufuf. Tak ada sufuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ujung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada juga mam. Nanti mungkin rokaan kedua. Allahumma hadina fi man hadai. Sampai akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada jin ibrit, ada tuyul baru taubat. Habis. Tapi itu tidak terjadi di Tugu Mulyo. Sebab di Tugu Mulyo ini orangnya mulio-mulio semua. Kita mulia ke Allah Akbar. Kenapa beliau betah? Karena ketika dipuji, dia takut hatinya rusak, maka dia bertakbir. Waktu saya bilang, orang Tugu Mulyo ini mulio-mulio semua, takut dia hatinya rusak, dikatakannya Allah yang mulia. Allahu Akbar.
Makanya kalau anak kita dipuji orang, cantik ya anaknya, alhamdulillah, insyaallah, masyaallah, tabarakallah, gitu. Ini kadang orang banyak, cantik ya anaknya, siapa dulu mamanya? Itulah tujuh amalan menjelang akhir Ramadan, menyambut Syawal. Nanti kalau ada orang yang bertanya, semua anak-anak kita bisa menjawab. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi di masjid? Kata gurunya, ada tujuh amalan. Apa yang tujuh itu? Aku ngantuk kali tadi, tak jelas sekali. Ustaz itu pun nampak aku kadang-kadang tujuh, kadang-kadang lima katanya. Kepada yang terhormat KPBP Ustaz ADST, main singkat-singkat aja sekarang. Saya makcik di Tugu Mulyo sangat ingin bertanya tentang hal ini, kalau baca Quran mana seharusnya yang pantas dipegang, tangan kanan apakah Al-Quran apakah mic-nya? Quran tak boleh diletakkan di lantai, Quran mesti pakai rehal. Kalau tak ada rehal, bantal. Tak ada bantal, entah buku-buku. Tak boleh Quran dijadikan sebagai alas. Quran di bawah tisu di atas. Quran di bawah remote di atas. Tak boleh. Quran mesti lebih tinggi di atas. Letakkan Quran, mic-nya dipegang. Kalau memegang mic, mic-nya di kiri, Qurannya di kanan. Memuliakan Quran. Membaliknya tak boleh pakai air liur. Memegang Quran tak boleh ditentang. Memegang Quran. Mencium Quran, memuliakan Al-Quran. Sahabat Nabi mencium Al-Quran, memuliakan Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuh Quran kalau tidak dalam keadaan suci, berwudu. Tapi kalau Quran itu ada terjemahnya, lebih banyak terjemahnya daripada ayatnya, maka boleh dipegang. Nah, ini tentang masalah adab kepada Al-Quran. Ini anak-anak kita mesti diajarkan. Kalau tidak nanti dia tak beradab. Al-adab fawqal ilmi. Ada orang berilmu tapi tak beradab, rusak ilmunya. Maka yang paling tinggi adalah lebih dahulu mendahulukan adab. Ustaz Somad cerita adab, dia sendiri tak beradab. Ustaz duduk di atas, orang tua banyak di bawah. Karena biar supaya nampak oleh kamera di belakang. Kalau Al-Quran dipegang tangan kiri, apakah hanya hukumnya tetap mendapatkan kebaikan semata? Ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah adab. Seeloknya, sepantasnya adalah Al-Quran dipegang tangan kanan. Tapi kalau luka, darurat, segala macam, boleh dipegang tangan kiri. Begitu juga dengan berzikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, kanan. Kiri untuk cebok. Tapi ada pula orang, aku berzikir tangan kanan. Kenapa? Aku tangan kanan yang cebok, katanya. Lain. Kidal. Kibus, kidal busuk. Al-Quran dipegang tangan kiri, tangan kanan yang nganggur. Apakah tetap mendapat kebaikan? Lebih baik pakai tangan kanan. Iza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa iza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kamu minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih. Karena setan makan pakai tangan kiri dan minum pun pakai tangan kiri. Anak-anak kita yang kidal biasakan pakai kanan. Kanannya mana? Kanannya mana? Kanan. Nah. Ini diketik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad dan Habib Mahdi. Salam kenal. Saya Pak Rizal Ashari. Semoga Ustaz dan Habib selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tolong sampaikan salam saya untuk Buya Yahya. Assalamualaikum Buya Yahya. Ada salam dari Pak Rizal Ashari. Sampaikan salam saya kepada Ustaz Adi Hidayat. Assalamualaikum Ustaz Adi Hidayat. Ada salam dari Pak Rizal Ashari. Sampaikan kepada Habibana Rizik Sihab. Assalamualaikum Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Sihab. Ada salam dari Pak Rizal Ashari. Daripada saya tak sampaikan, bagus saya sampai di sini. Mudah-mudahan orang itu nonton kan. Daripada kita berutang di dunia ini, di akhirat saya cari. Bukan senang mencari dia di akhirat. Satu,
apabila pemindahan kepala manusia ke badan manusia, donor tubuh, berjalan dengan sukses di masa yang akan datang, apa yang terjadi pada ruhnya? Ruh siapa yang hidup? Pemilik kepala atau pemilik tubuh? Ruh siapa yang akan dihisap? Ulama tidak menganjurkan membahas sesuatu yang belum terjadi. Ini akibat nonton film Face Off. Mukanya muka Nicolas Cage. Nicolas Cage itu kan bintangnya. Sama John Travolta. Jadi lalu kemudian nanti yang dihisab di akhirat Nicolas Cage apa John Travolta? Jadi ulama tidak menganjurkan membahas sesuatu yang belum terjadi, apalagi yang sifatnya khayali, khayalan. Lalu kemudian sama juga saya pernah ditanya, Ustaz Somad, ya nanti kalau kita jalan-jalan ke bulan, kiblatnya kemana? Saya bilang kiblatnya ke bumi, karena Ka'bah di bumi. Jangan pula kau menghadap ke Merkurius, Neptunus, Pluto dan Mars. Oke, tapi kalau mau dijawab juga, yang akan dihisab itu nanti mana? Maka yang tak berubah dan tak bertukar itu adalah ruh. Bagaimana dengan orang yang pakai katup jantung babi? Katup jantung manusia mahal, dan manusia dengan hewan yang paling mendekati adalah babi. Dipakai katup jantung babi, apakah yang dihisap nanti babi? Tidak, ruh. Nanti yang wajahnya bertukar, tangannya yang ditukar diganti kakinya, itu akan membalik lagi. Karena yang ini hancur dimakan cacing tanah. Lalu kemudian idza sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit, maka wajah kepala balik kepada pemiliknya, balik utuh dan kita semua utuh muda, yang tua-tua tak masuk surga. Menangislah nenek-nenek karena kata Nabi la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Nabi tersenyum, kata Nabi, bukan orang tua tak masuk surga, semua yang tua-tua ini balik muda umurnya 30-33, macam saya ini lah, 30-33, masuk akal. Kenapa? Karena kalau masuk surga umur 80 dikasih kacang goreng, apa yang mau dikunyah? Mohon maaf Pak yang 80-nya. Masuk surga lah umur 90 dikasih bidadari dua, nengok-nengok aja. Surga itu kenikmatannya mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jelas jawabannya? Yang tak jelas itu hubungan kita. Dua, apakah manusia, malaikat beberapa di bumi, tumbuhan, hewan, setan dan jin beberapa di bumi, cuma ada di planet bumi ini saja? Ada yang mengatakan di planet Mars hampir ada kehidupan, tapi tak ada oksigen, tanahnya tak bisa tumbuh. Makanya kita diingatkan Allah dalam surat An-Naba awal juz 30, alam naja'alil arda mihada, tidakkah kami jadikan bumi ini terhampar. Itu semua mengingatkan kita supaya kita bersyukur, apalagi Republik Indonesia alamnya gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman hijau, untayan zamrud katulistiwa. Adapun tempat lain setelah mereka sampai tandus, kering, kerontang, tak ada oksigen, makanya mereka ke sana membawa oksigen, bernapas habis. Tapi pertanyaan Bapak ini berkualitas. Dari beribu berjuta miliar planet dan bintang di universe, apakah benar Allah cuma menciptakan semua yang saya sebut di atas sendirian di planet ini saja? Apakah di planet Mars itu ada manusia, jin, hewannya? Apakah di planet Merkurius, Neptunus, Pluto itu ada juga makhluk macam kita? Yang jelas dalam Quran disebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa, cuman dua makhluk yang kuciptakan adalah jin dan manusia. Lalu bagaimana dengan alien? Bagaimana dengan Star Wars? Bagaimana dengan ghost? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata Allah cuma dua makhluk yang dikasih amal, yang akan dihisab, yang akan masuk surga dan neraka. Lalu bagaimana manusia ini di mana?
Inni ja'ilun fil ardi. Itu bunyi ayat. Inni ja'ilun fil ardi. Aku ciptakan di ardi. Tak ada disebutnya. Inni ja'ilun fil Mars wa Neptunus wa Merkurius wa Pluto. Jadi kita disuruh berpikir sesuatu yang dekat-dekat saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi. Ini semua yang dekat-dekat. Tapi pertanyaan ini tak juga salah, karena anak-anak kita nanti juga pasti akan bertanya, ayah, ya, apakah Superman, Batman dan Naruto nanti dihisap di akhirat? Iya nak, kalau dia masuk Islam, kalau dia tak Islam, langsung masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan amal kita ini menjadi amal soleh, istiqomah sampai akhir hayat. Tidak ada gunanya pengajian kalau tidak berubah menjadi amal. Tidak ada gunanya amal kalau tidak ikhlas. Tidak ada gunanya ikhlas kalau tidak ridho. Tidak datang ridho kalau tidak diridhai Allah. Ridho Allah datang hanya pada orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala.